akan pindah ke cloud di tahun 2025 atau sekitar 4 tahun yang akan datang, ya perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai pindah atau sudah mulai beroperasinya di cloud begitu. Kemudian juga dengan adanya pandemi COVID-19 gitu ya menurut PwC, ya ini accelerate gitu ya mempercepat customer itu untuk pindah ke cloud. Begitu. Kalau sebelumnya kita nggak terlalu mikirin ke cloud Ya, tapi dengan ada pandemi, ya itu perusahaan-perusahaan akan lebih banyak atau lebih cepat untuk bisa pindah ke cloud. Nah, di tahun 2025, ya cloud itu jadi salah satu key driver di bisnis innovation karena semua orang mau pindah dan semua orang mau masuk ke cloud. Jadi ini sangat menarik bahwa ya masa depan itu akan akan banyak kita itu akan menuju ke cloud gitu. Nah, walaupun cloud itu sangat menarik, kelihatannya semuanya akan akan menuju ke cloud begitu ya. Tapi ini juga ada statement juga dari tetap dari majalah Forbes juga begitu ya. Jadi walaupun cloud itu sangat menarik, tapi ketika kita ngomongin tentang cloud adoption, yang jadi masalah paling besar itu bukan teknologinya. Karena sebenarnya teknologinya itu udah ada, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin AI ML, kita ngomongin tentang big data, kita ngomongin tentang uh, IoT itu sudah ada, begitu. Udah, udah ada, udah eksis. Tapi sebenarnya challenge yang paling besar itu adalah dari sisi people ya, begitu. People dan juga proses yang harus dilakukan, yang harus dirubah untuk bisa melakukan adaptasi. Jadi kebutuhan uh, resource atau kebutuhan tenaga kerja yang mampu ataupun juga yang mengerti tentang cloud, ya itu yang yang jadi challenge terbesar begitu. Makanya ada yang namanya uh, apa namanya skill gap, ada yang namanya digital talent skill gap begitu. Oke, jadi kalau tadi di depan tadi saya udah introduce tentang AWS, kemudian saya juga udah sharing banyak data-data tentang uh, pekerjaan di cloud, kemudian future-nya cloud begitu ya. Nah, ini juga yang sangat penting juga. Terus kalau di Indonesia sendiri itu bagaimana? Begitu. Karena kan kalau kadang-kadang kita ngomongin data, wah data 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 tapi kayaknya itu di global gitu kan. Ah itu kan di US gitu kan. Itu kan di negara-negara lain. Kalau di Amerika, di Indonesia itu bagaimana sih, Pak? Begitu ya. Nah, jadi ini juga data yang sangat baru dari Alpha Beta Consulting. Ini di tahun 2021, jadi masih baru. Ini Februari 2021. Ya, ini ada surveinya, begitu ya. Ya, surveinya cukup menarik bahwa 59% dari digital workers yang ada di Indonesia itu mereka tidak applying cloud computing skill, begitu. Yang nantinya ini sangat dibutuhkan untuk mereka melakukan pekerjaannya di tahun 2025. Jadi makanya itu ini memang ya di Indonesia ini akan banyak gap ya. Oleh karena itu sebenarnya dari AWS sendiri. Ya, kita itu bekerja sama dengan uh, Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, gitu ya, Ristek diput dan juga mungkin kalau teman-teman pernah dengar juga dari Kominfo, juga ada program digital talent scholarship, dan kemudian ya, kita juga berpartner dengan partner lainnya, ya tujuannya itu supaya apa sih, ya tujuannya supaya ya digital literacy kita tuh semakin tinggi begitu dan kemudian cloud adoption itu juga semakin tinggi karena ya mau nggak mau ya kita harus mempersiapkan uh, tenaga kerja ini untuk siap di tahun uh, 2025. Oke. Okay? Nah, kemudian dari AWS sendiri itu kita punya solution seperti apa sih atau kita itu punya education program ada apa aja begitu. Nah, di sini ada uh, program education di AWS itu ada beberapa Cuma yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada tiga begitu. Ada yang namanya AWS Educate, kemudian ada yang namanya AWS Academy, kemudian ada yang namanya A Training dan Certification. Ini saya sudah uh, mapping juga karena sebenarnya ini akan banyak ditanya kan uh, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, misalnya seperti itu. Jadi ya hari ini kita akan khusus spesifik ngomongin tentang AWS Educate. Jadi AWS Edukit uh, ini dipakai untuk uh, uh, untuk SMA SMK kemudian juga untuk general learners begitu yang bisa menggunakan AWS Educate sebenarnya itu dibagi jadi dua jadi usia minor namanya itu dari 14 sampai 17 tahun kemudian di atas 17 tahun begitu jadi kalau misalnya SMA SMK itu interface-nya berbeda sama yang 18 tahun ke atas begitu kemudian di dalamnya AWS Educate itu ada namanya Career Pathway jadi ini adalah 12 topik atau 12 course yang mereka bisa pelajarin yang nantinya itu berhubungan dengan uh, cloud, berdasarkan cloud. Kemudian juga ada jobs board. Nah, dari AWS Educate sendiri itu sifatnya adalah self-paced learning. Jadi dibuka kontennya, kemudian teman-teman atau murid-murid itu bisa belajar sendiri sesuai dengan kecepatannya. Begitu. Jadi tidak dibutuhkan trainer. Kalau misalnya mau diadakan trainer pun juga boleh. Gitu. Tapi nggak ada kebutuhan atau mandatory eh, harus ada trainingnya atau harus ada trainer ya begitu. Kemudian sifatnya adalah uh, skill dan knowledge. Jadi dia outcome-nya itu tidak ke arah certifications, begitu. Kemudian ada yang kedua, ada yang namanya AWS Academy. Ini biasanya untuk 18 tahun ke atas. Cocoknya untuk universitas atau politeknik, gitu ya. Di dalamnya itu ada yang namanya digital completion badge. Jadi kalau mereka sudah selesai, mereka akan dapat digital badge yang bisa uh, ditaruh di LinkedIn-nya. Begitu, nah kemudian kalau AWS Academy memang sifatnya itu udah kayak satu paketan, ada yang namanya uh, classroom, gitu ya. Biasanya di jalan ini di dalam satu classroom, dan sifatnya adalah certification driven. Jadi sifatnya adalah untuk ujian internasional, begitu. Nah, kenapa sih kalau si educate itu uh, nggak bisa untuk ujian internasional atau nggak certification driven? Karena kalau untuk ujiannya sendiri, ya ujian itu sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk usia 18 tahun ke atas begitu. Jadi kalau misalnya kita taruh ini di SMA SMK pun ya mereka juga nggak bisa ujian gitu kan. Jadi makanya AWS Academy itu memang spesifik biasanya untuk 18 tahun ke atas, biasanya lebih cocok untuk universitas ataupun juga politeknik. Kemudian di layer yang paling atas itu ada namanya training dan certification. Nah, ini juga sama untuk 18 tahun ke atas. Tapi tipenya itu adalah untuk yang sudah lulus, jadi yang sudah tidak berada di institusi pendidikan, Misalnya mereka udah lulus, mereka fresh graduate, atau mereka sudah kerja profesional. Nah, mereka kalau mau mendapatkan program pelatihan dari AWS tuh masuknya ke level yang mana? Ya, masuknya ke program yang namanya training dan certification. Begitu. Sama modelnya uh, classroom ataupun online dan sifatnya adalah uh, certification driven. Begitu. Oke, ya, ini saya akan coba uh, sharing tentang AWS Educate. Jadi ini AWS Educate, uh, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau gabung ke AWS Educate, mungkin nanti bisa dikoordinasikan dari YPT-nya atau kalau mau daftar sendiri-sendiri juga bisa gitu ya. Ini bisa join di sini kalau kita klik join, nanti akan ditanya gitu. Anda mau masuk sebagai institutions, jadi SMA atau SMK-nya harus didaftarkan. Kemudian educators-nya untuk dosen atau untuk guru, kemudian ini kalau kita mau daftarkan sebagai student kayak gitu. Oke, okay, saya coba uh, sign in, saya coba kasih lihat. Oke, okay, saya coba masuk sebagai uh, educators. Oke, okay, jadi kalau kita sebagai educators, uh, educators itu mempunyai kita kalau sebagai educators kita bisa masuk sebagai uh, trainer untuk 18 tahun ke atas ataupun juga bisa untuk yang K12, untuk yang 14 sampai 17 tahun. Jadi di sini ada bagian professional resources, kemudian di sini ada student content ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat student content untuk K12, untuk SMA, SMK, kita bisa masuk di K12 student batch begitu. Nah, ini eh, sama bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini namanya batch, gitu. Nah, batch ini nanti kita akan bagi ada yang namanya Cloud Explorer, ada yang namanya Cloud Inventor kemudian ada juga yang namanya cloud builder begitu. Nah, di sini nanti kita akan belajar satu-satu cloud computing, cloud building, algoritm dan lain-lain begitu. Nah, di sini kalau kita lihat seperti ini, jadi kalau zaman dulu kita ngajarin tentang pengetahuan dasar komputer begitu kan komputer itu apa input output itu apa begitu kan nah kalau mau diperbarui, ya kita bisa masuk ke sini ya kita bisa belajar nih cloud explorer tentang cloud atau ini cloud inventor Ya, ini yang lebih spesifik lagi. Ya memang ini sifatnya lebih ke basic sih, memang gak lebih nggak terlalu susah gitu. Uh, sebenarnya yang lebih menarik itu kalau kita lihat di student batch yang ada di uh, 17 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya muridnya itu belum uh, di bawah 17 di masa SMA, itu ya ini lagi ya. buka begitu. Sebentar bukan yang ini. Ini harus yang ini, cloud career path gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ini adalah uh, ada 12 career pathway ini adalah 12 jenis karir yang berhubungan dengan cloud begitu. Jadi kita bisa belajar tentang cloud computing 101, kemudian ada application developer, cloud support, kemudian cyber security dan lain-lain begitu. Oke, jadi ya ini ini yang lebih spesifik ke, ke job begitu. Tapi memang ini kayaknya nggak bisa dibuka kalau misalnya muridnya itu di bawah 17 tahun ke atas sih sebenarnya nggak bisa dibuka sih Begitu jadi terpaksa ya ini mungkin dari gurunya yang kita ambil Kemudian ya kita share ke murid-muridnya atau kita ajarin ke murid-muridnya Nah kemudian di dalam AWS Educate ini kita juga uh, siapin akses begitu Jadi kalau mungkin yang paling menarik ketika kita ngomongin tentang cloud uh, salah satunya itu adalah gimana sih caranya kalau saya mau lab begitu Jadi kan kita perlu lab Nah salah satu problemnya dulu adalah Uh, kalau saya mau lab itu saya mesti masukin kartu kredit begitu untuk coba-coba begitu Nah tapi di Aws educate itu kita nggak perlu masukin kartu kredit jadi murid-muridnya itu bisa diundang ke dalam classroom seperti ini oke okay? jadi nanti kita bisa create classroom di dalam aws educate kemudian nanti masing-masing murid itu langsung dikasih accountnya jadi kita nggak usah daftar lagi kita nggak usah masukin kartu kredit dan ini sudah uh, fully funding uh, dari Aws begitu Oke ini saya contohin misalnya seperti ini. Oke saya contohin seperti ini. Oke jadi saya punya classroom ya, gitu ya. Saya punya classroom ya, Nanti dari classroom ini kita benar-benar bisa akses dari menunya AWS atau konsolnya AWS. Oke jadi misalnya saya pilih di sini student. Oke, okay, saya bisa masuk ke area. Ya. ya, nanti cara masuk aksesnya seperti ini. Gitu. Jadi di sini ada yang namanya AWS Console. Ini nanti kita bisa lihat nih, saya masukin AWS Console. Nah, nanti mereka bisa masuk ke AWS Management Console seperti ini, ini tanpa harus tanpa ada biayanya. Jadi ini tidak ada biaya apa apa Kemudian juga uh, ini juga tidak memerlukan kartu kredit. Jadi murid-murid bisa langsung coba AWS Management Console. Nah AWS Management Console ini sama seperti yang dimiliki oleh uh, customer ya AWS. Jadi di Indonesia mungkin kita pernah dengar ada HaloDoc, kemudian ada Traveloka itu beberapa contoh dari Uh, customer yang AWS, gitu ya. Nah, kalau mereka buat sesuatu atau mereka buat service, mereka buatnya di mana? Ya, mereka buatnya di AWS Management Console ini. Dan ini adalah AWS Management Console yang sama. Uh, bukan simulator dan juga bukan uh, dummy, gitu ya, bukan demo. Tapi ini benar-benar live account. Jadi kalau misalnya kita bikin web atau kita bikin aplikasi di sini ya benar-benar bisa dipakai, benar-benar bisa dicoba begitu. Nah, kalau tadi saya bilang oh, AWS tuh fiturnya banyak, servisnya banyak. Kita bisa klik di sini gitu ya. Nah, ini yang kita bilang ini lebih dari 200 service. Begitu. Nanti kalau kita klik di dalamnya ya itu bisa lebih dari 5000 feature begitu. Nah, ini juga termasuk ke service-service yang baru. Jadi kalau tadi saya sempat sebutin ada namanya ML. Ada nama mesin learning. Nah, ini uh, contohnya. Ini adalah Amazon recognition. Uh, Amazon recognition ini adalah artificial intelligence dan juga mesin learning yang berbasiskan image. Begitu, dan ini kita bisa coba. Misalnya, saya bilang uh, ini teks ini, image gitu ya. Uh, kalau kita punya gambar kesini, ya, dia akan bisa baca. Oh, it's Monday but keep smiling. Begitu, jadi kalau misalnya saya contohin, uh, misalnya saya punya uh, seperti ini. Jadi kalau saya punya foto gitu ya. Uh, tadi saya upload nih fotonya. Nah, kayak gini. Jadi di parkiran misalnya saya ada ada foto motor gitu ya. Nah, di sini uh, dari uh, motor kemudian ada plat nomor ya. Dia itu bisa tahu oh, ini tulisannya adalah S5467 CT gitu. 0221 begitu kan. Nah, ini sebenarnya mirip seperti kalau di sekarang kita kan ada yang namanya e-tilang atau tilang elektronik gitu kan. Nah, sebenarnya ini konsepnya gimana sih e eh, tilang atau tilang elektronik ini? Apakah kalau misalnya ada mobil eh, melakukan pelanggaran terus dilihatin satu-satu gitu kan? Oh ya, sebenarnya enggak juga. Ya kita dengan bisa menggunakan recognition ini, ya mereka bisa tahu nih oh plat nomornya berapa. Nanti dapat plat nomornya di query ke database, kemudian ya masuklah itu namanya tilangnya kurang lebih seperti itu. Nah, makanya di AWS Education itu, di AWS Educate ya kita coba perkenalkan teknologi yang baru bahwa bahwa ini ada teknologi yang baru kita bisa lakukan seperti ini gitu kan dan ini kita dekatkan ke murid-murid kita gitu oh kita bisa seperti ini loh nanti kita tinggal lihat nih murid-murid kita itu bisa punya ide seperti apa sih kalau misalnya kita bisa lakukan seperti ini seperti ini seperti ini gitu kan nah kemudian idenya ini dari murid-murid nih ngapain murid-murid ini lagi mau bikin apa gitu kan atau bisa bikin apa. Nah, di situ makanya kita bisa munculkan ide-ide yang baru. Nah, sebenarnya objektifnya seperti itu. Jadi kita nggak lagi-lagi kita belajar hal-hal yang seperti zaman dulu gitu kan. Karena kan zaman dulu kita waktu kita belajar, oh kita bikinnya shopping cart, kita bikinnya e-commerce gitu kan. masa bertahun-tahun udah 5 10 tahun setiap orang bikinnya e-commerce terus gitu ya. Nah, sekarang gimana sih caranya bikin sesuatu hal yang baru yang benar-benar uh, sesuai dengan uh, zaman sekarang atau mungkin zaman now lah, Oke, okay, okay, jadi ini adalah pendekatannya, uh, objektifnya, ya kita mau buat orang uh, lebih seperti itu. Oke, okay? ya mungkin uh, itu yang uh, yang saya bisa share. Mungkin kalau dari bapak ibu ada yang mau ditanyakan, uh, silahkan. Baik, terima kasih Pak Purin. Uh, mungkin dari bapak ibu ada yang ditanyakan terkait. Uh aws juga, ini oh, pertama mungkin dari saya, Pak. Pak Purin tadi kan ada, ini bisa, uh, apa namanya, daftar dari sekolah ataupun langsung di koordinir. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau misalnya mau masing-masing sekolah daftar sendiri, boleh gitu kan? Ya, Atau kalau ya, misalnya ya. mau di koordinir, karena kan sekarang kan kita lagi bersama Yayasan nih, Pak, dengan YPT gitu kan? Ya, ya. saya misalnya, oke, okay, YPT mau bantuin koordinir gitu kan? Ya, boleh-boleh juga begitu. Uh, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Uh, mungkin saya Mas, teman-teman oh, ya. yang SMK gitu deh. Baik, Pak uh, Pas Furin ya, uh, saya moko dari SMP Telkom Mas. Mas uh, boleh nanya kalau ada nggak contoh yang bentuk materinya kira-kira seperti apa gitu ya? Jadi kami bisa membayangkan pada saat kita mendeliver ke siswa itu apa yang harus kita siapkan sarana prasarana di kelas atau mungkin secara online harus seperti apa gitu. Dan mungkin ada satu atau dua contoh gitu ya. Konten materi belajar yang ada di situ uh, bisa ditampilkan Mas, mungkin itu aja. Makasih Mas. Ya, baik Pak. Terima kasih. Iya, jadi kalau misalnya materi belajarnya memang uh, tadi kita ada di sini Pak, ada di dalam uh, AWS Educate Portal ya. Begitu, jadi memang ini uh, karena kita disiapin sifatnya itu adalah uh, self-paced learning portal, gitu kan? Ya, jadi ya di sini materi-materi semuanya ada di dalam sini, begitu. Dan kita di sini nggak ada slide-nya atau nggak ada konten-konten yang ready, gitu kan? Ya, mereka mau siapin, mereka mau jalin yang mana ya bebas, begitu. Jadi entah itu misalnya mau cloud computing 101 atau application developer atau cloud support associate, ini sebenarnya materinya ini bisa diambil, Pak begitu jadi di sebelah uh, kanan uh, kiri atas ini ada konten ya mereka bisa ambil mereka bisa jalanin slide ya begitu atau mungkin saya coba uh, lihat ini satu ya cloud computing 101 gitu ya saya pakai bahasa Indonesia Kalau aku buka ya sebentar oke kong bahasa Indonesia nggak ada Oke okay, bentuknya seperti ini pak. Jadi ini uh, jadi modulnya ya udah ada di sini dan ini sebenarnya bisa diekspor pak. Bisa diekspor kalau misalnya teman-teman uh, dari telkom punya uh, LMS ya ini bisa diimpor ke LMS ya telkom. Oke -gitu. Dan ini sebenarnya kita juga uh, terbuka gitu ya uh, penggunaan AWS ini. Nggak, nggak mandatori, oh misalnya harus belajar AWS ini untuk bisa pakai AWS educate gitu kan. Right? AWS educate ini juga bisa dipakai untuk sebagai tools pak. Jadi misalnya gini, kalau misalnya teman-teman uh, lagi belajar tentang pemrograman begitu. Nah sekarang kan salah satu yang sulit adalah kalau di zaman uh, mungkin uh, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Uh, ya gimana sih kalau dulu kan kita mesti semuanya masuk ke lab, begitu. tapi sekarang ada di rumah nih. Mungkin kalau kita mau belajar Python, oh kita mesti install dulu Python ya, tapi nanti juga bisa beda-beda. Ada yang pakai Linux, ada yang pakai Windows, kemudian hardware juga beda-beda. Gitu. Nah, gimana kalau kita pakai aja yang ada di cloud, misalnya seperti itu. Jadi saya bisa pakai di cloud, ini ya, di sini ada yang namanya uh, Cloud 9, gitu ya. Kita ada yang pakai yang namanya Cloud 9, uh, nih. Kita ada yang pakai yang namanya Cloud 9, ya Cloud 9 ini kita bisa pakai sebagai uh, lab, ya Pak, begitu. Jadi nggak perlu kita belajar dari AWS ya, tapi kalau kita mau belajar programming pun, ya kita bisa pakai tools-nya si AWS ini. Jadi cloud 9 ini adalah cloud IDE, gitu ya. Kalau nggak salah dia support sampai dengan 60 programming language, jadi ada Python, ada Node.js, ada Java, gitu kan. Ya kita bisa belajar di sini, gitu. Tanpa kita harus install di komputer kita, ya kita installnya di sini aja. Ha, ini belum diinstal sih, Misalnya uh, Java ya saya next step uh, ya misalnya saya next next aja ya oke okay, saya next step ya nanti dia bisa bikinin di sini environmentnya begitu jadi mereka bikinin di sini ya udah ya kita kita belajar belajar Java seperti biasa aja kita ajarin Java nya atau Python ya tapi nanti waktu kita mau nge nge-lab, ya nge nya di sini begitu jadi kita nggak perlu komputer khusus kita nggak perlu datang ke lab ya kita bisa langsung ada di sini aja begitu dan yang menarik nanti ketika kita belajar seperti ini ini gurunya juga bisa lihat konsolnya dari murid ya begitu jadi kalau misalnya sekarang oh saya ada masalah nih misalnya kok saya ketik-ketik kayaknya udah sesuai dengan contohnya kok nggak bisa sih begitu padahal kan kalau programming kadang-kadang kurang titik koma Orang tanda kutip begitu kan? Nah ini ya gurunya tuh bisa masuk ke sini, dia bisa lihat, oh salahnya apa sih? Saya bisa bantuin, saya bisa troubleshooting shooting oh, di situ. Jadi kita bisa pakai uh, toolsnya aja begitu. Tapi ya memang dia require internet gitu, mesti-mesti ada internet untuk bisa pakai ini. Begitu juga kalau misalnya kita belajar uh, sistem operasi pak, begitu. Karena saya tahu juga mungkin di SMK itu kan ada juga belajar sistem operasi, misalnya Linux Debian atau uh, mungkin Windows kali ya mungkin seperti itu nah salah satu problemnya kan adalah ya kita harus ke lab terus ya kita harus harus punya gitu, gitu kan. ya mungkin kadang-kadang kita punya dua atau tiga komputer kan sulit tuh ya udah ya kita bisa pakai OS Educate ini untuk belajar tentang uh, server itu gitu kan mungkin perintah dasar Linux atau mungkin kalau kita bikin web server kita bikin mail server ya kita bisa bikin di situ begitu tanpa kita harus uh, ke lab tanpa kita harus uh, datang ke fisik ya begitu. Bahkan kalau misalnya kita bilang oke okay, semua murid udah masuk ke dalam kelas nih, kita udah normal begitu, ya udah ini kan sementara kan asal kita punya uh, internet ya tetap kita punya seperti ini bahkan masing-masing orang bisa punya server satu-satu gitu kan. Ya. Kita tanpa ada 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 request yang lain-lain begitu ya ini jadi bisa menggunakan ini sebagai pembelajaran begitu atau ya ini juga bisa dipakai sebagai tools pak untuk mendukung. Jadi ini kalau tadi saya contohin kayak Uh, lab ya gitu ya uh, sini saya pakai lab ya misalnya new, new file Jadi kalau kita mau bikin file ya ya kita ketik di sini file ya gitu kita langsung coding di sini nanti kalau kita mau tes misalnya kalau dia uh, Python ya kita bisa langsung tes di sini ini basicnya Linux gitu ya kita bisa ketik di sini file Explorer-nya ada di sebelah kiri kita bisa import uh, kita bisa export kita bisa import Begitu, jadi ya, ini ya contohnya yang tadi kita bisa pakai, Pak. Begitu, kalau ditanya uh, kontennya ada di mana, ya kontennya tadi ada di sini tadi. Begitu, ini ada yang kalau yang uh, di atas 17 tahun ke atas, ya bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya yang di bawah, yang masih kecil, biasanya kontennya yang ini, Pak. Begitu, <tuh> karena memang kalau yang K12 biasanya sifatnya introduction. Ya karena kita sifatnya standarnya standar global begitu. Memang kalau di Indonesia kan kita ngomongin SMK, ya ini mungkin udah 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 jauh lah gitu kan. Kita maunya yang langsung praktek, yang langsung hands on. Nah itu ya terpaksa kita mesti ambil dari sini tadi, ambil dari sini. Kemudian ya kita kasih ke, ke murid kita dan kita ya bisa modifikasi sendiri pak begitu. Kurang lebih seperti itu pak. Oke, terima kasih mas. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari SMK Telkom Medan. Oh kemarin tuh yang sudah yang sudah menjadi partner edukator adalah SMK Telkom Purwokerto dan SMK Telkom Malang kalau nggak salah. Nah, kemarin ada permasalahan yang disampaikan mungkin dari SMK Telkom Malang dan Purwokerto. Ada yang boleh disampaikan? Oh iya Pak, terima kasih Pak dari Malang Pak. Ya silakan Pak. Iya, uh, Pak Furing, uh, kami dari Malang, dari SMK Telkom Malang. Uh, sebenarnya, kita sudah uh, kurang lebih mulai dari tahun dua tahun yang lalu. Kita sudah mulai join di AWS. Ketika itu, AWS dengan kerjasama dengan, uh, kalau nggak salah, itu KIK Singosari untuk yeah. membuat AWS Educate di Malang. Dan itu kita sudah mulai create, dan beberapa sudah uh, oke okay untuk masalah siswanya, kemudian juga gurunya. Nah, di beberapa tahun setelah itu kita udah mulai masukkan AWS itu di kurikulum kami. Nah, ada beberapa kalau boleh bilang itu eh, uh, saya Inggris kesusahan, kesusahan untuk uh, membuat akun yang pertama dalam membuat akun terutama di pengajar. Nah, kapan hari itu uh, beberapa kali pengajar kami itu me register untuk dirinya sendiri untuk menjadikan edukator nah yang terjadi adalah penolakan dari pihak AWS Sedikit untuk uh, verifikasinya nah ini bagaimana caranya untuk paling tidak uh, dari segi edukatornya, dari uh, kami untuk bisa membuat akun tersebut agar bisa membuka kelas di AWS Sedikit. mungkin itu sih, jadi kemarin itu dari CPOC uh, saya itu ada memang uh, menu tentang adminnya gitulah, tapi hanya melihat daftar nama edukator dan nama siswa yang sudah join, tapi tidak bisa kalau misalnya approval atau seperti apa itu nggak bisa atau mengedit atau itu nggak bisa, jadi hanya bisa melihat oh siapa aja sih yang sudah masuk ke dalam uh, website di bawah uh, SMK Telkom Malang, mungkin itu sih yang mungkin apa? Uh, yang belum bisa kami lakukan yaitu gimana sih cara create yang cukup mudah untuk guru-guru uh, kami. Mungkin itu, Pak Furin. Iya, yeah, baik. Uh, terima kasih, Pak. Jadi ini uh, saya share di chat box saja. Jadi kontak saya ada di ongkf.amazon.id atau mungkin bisa lewat telegram uh, at gitu ya. Uh, ya, memang saya akui, kalau misalnya untuk uh, educator memang sedikit uh, sulit, Pak. Begitu, uh, karena memang sekarang itu educator itu role-nya sangat penting dan educator itu lebih banyak uh, benefit ya begitu. Dan kebetulan di Indonesia itu mungkin sejak pertengahan tahun lalu, jadi setiap pertengahan tahun 2020, di Indonesia itu banyak kasus untuk fraud, Pak, begitu. Ya, yeah, jadi karena ada kasus fraud itu... Uh, Ketika ada educators yang um, apply gitu kan, ya kita harus cek dulu gitu, ini uh, educatorsnya nya bener atau enggak, asli atau enggak begitu kan? Nah kalau misalnya kita nggak tahu uh, biasanya kita akan deny begitu atau kalau kita nggak bisa validasi ya kita biasanya akan deny begitu. Uh, tadi saya udah share kontaknya saya, uh, mungkin nanti bapak bisa follow up aja gitu kan, dan saya misalnya bapak ada educator, ada ada guru yang mau dimasukin uh, bapak bisa kontak ke saya. Bapak bisa bilang oh saya dari Malang misalnya kan saya pimpinan dari Malang saya mau educator saya daftar dengan emailnya misalnya abcd misalnya seperti itu ya udah ya nanti saya bisa bantuin untuk approve Pak Begitu, memang kalau dari sistem memang uh, filternya jadi lebih sulit, begitu ya karena tadi saya bilang ya karena untuk validasi, kadang-kadang kita juga nggak tahu nih Pak, validasinya bener atau nggak, dan sangat banyak sekali kasusnya di Indonesia, begitu kan, walaupun kita bilang, oh, ini uh, orangnya saya minta surat dong, bahkan itu suratnya pun bisa, bisa dipalsuin juga Pak, begitu, karena kebetulan waktu itu saya ngecek dari, uh, mungkin saya punya kenalan CPOC si juga, gitu kan, uh, kebetulan di universitas ya ini dosennya seakan-akan dosennya apply untuk aws educate gitu kan sebagai educator dan ketika dimintain surat uh, minta dong surat untuk keterangan gitu kan bahwa dia adalah dosen yang benar, itu keluar uh, surat ya tapi kalau ketika saya validasi ke sipok ya ke ke leader ya oh itu palsu dia bilang bahkan uh, in, institusi kita nggak pernah keluarin surat kayak gitu juga begitu nah jadi kan ya hal-hal seperti ini yang sebenarnya mempersulit Uh, educator yang ada di Indonesia Pak aplikasi ya makanya tadi saya bilang ya kalau sekarang kan kita ada satu forum kita bisa ketemu begitu kan ya Bapak mungkin bisa kenal saya juga uh, saya udah share kontaknya juga begitu kan dan ya jadi nanti kalau ada yang mau daftar pun ya saya akan validasi kan atau mungkin Bapak juga bisa proaktif juga ke saya oh saya mau dong nih misalnya rekan-rekan saya nih ABCD gitu kan saya mau coba di pro ya udah nanti saya bisa bantuin Pak seperti itu karena terus terang ya saya sendiri juga juga sulit bahkan uh, mereka pakai domain, uh, mereka pakai surat pengantar, ya itu pun tetap tetap palsu juga, gitu kan? dan ya sulitnya karena uh, karena kan AWS ini global pak, kadang-kadang uh, tim tim approvalnya itu bukan ada di Indonesia, begitu. kadang-kadang mereka ada di US, gitu kan? ya ketika mereka bilang oh ini fraud, gitu kan? ya itu akan akan bermasalah, kadang-kadang selain institusi bisa diblok, begitu. tapi ya kalau di dalam kasus bapak Uh, sepertinya kayaknya memang uh, banyak yang daftar, cuma yang nggak bisa divalidasi begitu, karena ya memang mesti diakui lah kadang-kadang di Indonesia kan ketika kita disuruh isi form gitu kan, suka isi formnya juga kadang asal-asalan ya pak, begitu kan? Misalnya minta ini dong uh, biografinya apa, itu udah ditulis aja nih SMK Telkom, ya jadi kan kita juga nggak bisa validasi pak begitu. Tapi ya tadi sekali lagi ya saya udah share kontak saya. Ya nanti kalau bapak ada problem, ya bapak bisa reach out aja. Mungkin bisa by email atau bisa by telegram itu pak. Seperti itu pak. Oke, Pak Purin, terima kasih. Nanti kita follow up lagi ketika misalnya ya, ya. nanti kita sudah siap. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Yaniko. Ini di sini sudah hadir Pak Halim, nih, Kepala Sekolah SMK Telkom Makassar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Halim. Oh, mungkin. Uh, ada juga nih, Pak Rosianto. Pak Rosianto, Mas Rosi, Pak oh. ya, memang mungkin ada yang ditanyakan terkait ini. Uh, AWS Educate, kebetulan sekarang sudah ada uh, tim dari AWS Educate. Uh, baik, ini baru selesai sudah di Lampung. nih Tuh, beres sudah, Pak. Ya, ini masih berkenalan, Pak Agus. <Silo> iya, Bang Furin izin tanya nih, Bang. Ya, Mas. Silakan. Bang, ini untuk yang educator terutama ini, ini ada secara khusus nggak misalnya harus dari sarjana teknik atau sarjana programming gitu kan? Karena mungkin teman-teman juga ada yang bukan latar belakangnya IT atau mungkin programming, tapi dia punya minat yang cukup besar terhadap katakanlah profesi-profesi di tagal teknologi ini ya sekarang kan banyak orang investasi di cloud computing, di data gitu. kira-kira nah, kalau teman-teman di Lampung yang kita misalnya guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi dia punya minat yang bagus ke AWS Educate ininya gimana Mas kira-kira? Itu Mas. Iya, baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau dari AWS Educate itu kita nggak ada requirement, Pak. Jadi kalau memangnya dari educator ya mau ngajar gitu kan ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu karena memang kita programnya adalah self-paced begitu kan uh, ya semua orang boleh belajar siapapun boleh belajar jadi memang tidak ada requirement khusus dan juga tidak ada uh, syarat ataupun certification khusus yang menjadi persyaratan Pak begitu jadi semuanya boleh ya nanti kalau misalnya mau dilakukan Uh, pelatihan secara internal ya itu juga dimungkinkan juga begitu tapi mungkin sebaiknya itu tidak tidak satu-satu gitu kan ya mungkin bisa dikoordinasikan oleh yayasan oh mungkin nih grup ya uh, YPT misalnya kan ya udah kita lakukan pelatihan bersama begitu kan ya mungkin mau difasilitasin sama AWS ya udah ya nanti saya akan coba uh, cari resource ya untuk melakukan enablement atau mungkin dari Universitas Halcom kan juga bisa sharing juga tuh ya kita bisa lakukan seperti itu pak gitu karena tujuannya Ya memang sebenarnya satu program itu mau nggak mau sebenarnya tergantung dari trainers ya, tergantung dari gurunya gitu kan. Ya kalau gurunya bisa ya pasti muridnya juga bisa. Tapi kalau gurunya aja nggak bisa ya nggak ya bisa. Begitu. Dan ini sebenarnya ketika kita ngomongin di AWS saya uh, sifatnya itu open program, begitu kan? Jadi kayak tadi saya bilang ya kalau mau ikutin programnya bisa tapi kalau mau dipakai tools ya pun sebenarnya bisa juga begitu. Dan ini mau dimodifikasi seperti apapun memungkinkan begitu. Karena kan kita kan nggak ada bakunya nih kalau di AWS sedikit. Oh, kita mesti belajar seperti ini. Jadi kita bisa bikin susun mungkin kayak mata kuliah sendiri atau mata pelajaran sendiri khusus tentang perkenalan tentang AWS. Nah, ya, itu itu dimungkinkan, Pak. Karena ya saya tahu di beberapa SMK juga di Indonesia ya mereka udah mulai seperti itu. Oh, gimana sih bikin tentang uh, cloud computing? karena kan ada beberapa materi-materi juga waktu saya diskusi juga ya nggak terlalu valid juga gitu kan, let's say misalnya belajar tentang fiber optik begitu, ya mungkin dulu kebutuhannya banyak begitu kan, ya sekarang ya nggak tahu lah itu ada di mana begitu, kalau semua orang disuruh bikin fiber optik terus tapi lapangan kerjanya nggak ada yang fiber optik kan susah tuh, ya nggak. Nah kalau kalau menurut saya ya cloud ini mirip seperti waktu kita belajar jaringan Pak atau kita belajar networking begitu 10 atau 15 tahun yang lalu gitu kan kayaknya itu lagi booming tentang jaringan atau tentang networking semua orang akan di seperti itu gitu kan tapi udah 10 tahun kemudian ya semua orang ya punya sertifikasi itu udah standar lah kayak itu udah 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 ya udahlah memang mandatory minimal punya sertifikat itu gitu kan. Nah, sekarang itu cloud itu dalam posisi yang kurang lebih sama seperti itu, Pak. Gitu. Jadi ini demand-nya akan sangat banyak banget. Kalau tadi kan kita lihat tuh semuanya tahun 2025, tahun 2025 gitu kan. Tapi kalau secara resource itu belum ada gitu, belum siap begitu kan. Nah, jadi daripada kita punya murid kita konsentrasinya ke jaringan gitu kan itu kan udah udah penuh tuh udah saturated begitu semua orang juga udah punya kemampuan itu kan tapi kalau kita tanya ke depan itu maunya apa gitu kan market tuh maunya apa ya market itu maunya ya ilmu cloud ini gitu kan ya ini baik itu kita ngomongin tadi dari enterprise perusahaan besar ya butuh cloud begitu kan kemudian ya startup ya butuh cloud kalau kita mau entrepreneur juga kita butuh cloud begitu kan ya cloud itu sesuatu yang next big thing gitu kan jadi makanya kita harus siapkan ya resource-resource kita itu ya ya menuju ke sana supaya mereka punya pengetahuan tentang cloud gitu. Karena kalau kita lulus tahu nggak tentang cloud? Oh saya nggak tahu nih. Saya tahunya jaringan dasar aja gitu. Nah itu jadi sulit dong. Tapi dengan oh tahu nggak cloud? Oh kita udah pernah belajar nih misalnya dari AWS Educate misalnya kan. Atau kita pernah melakukan ini di AWS, kita punya basic sedikit misalnya. Nah, itu jadi-jadi edit value sebenarnya. Dan di cloud pun sebenarnya kalau saya berkaca ke negara-negara lain ya mungkin kayak di Afrika atau di India itu juga ada yang namanya cloud support gitu, cloud support dan juga cloud support engineer begitu. Jadi mirip seperti zaman jaringan, jaringan kan kalau misalnya semua sudah terpasang gitu kan, ya pada akhirnya mereka perlu engineer, mereka perlu support kan, ya network support, network engineer begitu. Jadi makanya sekarang trennya seperti itu. Tapi ke depan itu mungkin yang dibutuhkan adalah cloud support dan juga cloud engineer karena mereka sudah adopsi cloud banyak terus ya yang support siapa nih yang jadi engineer siapa begitu makanya ya sangat tepat gitu kan kalau misalnya kita masuk ke cloud sekarang ya kita siapin dari sekarang ya itu untuk ya kalau sekarang 2021 ya itu kan untuk 2025 jadi ya pas gitu Pak dan kayak mungkin tadi saya juga udah share ketika kita belajar cloud gitu kan sebenarnya bukan cuma cloud aja ini bisa membuka yang lain ini bisa tentang IoT-nya bisa tentang big datanya bisa machine learningnya nah itu sangat sangat menarik karena sebelum pandemi juga saya sempat jalan-jalan begitu kan Ya, ini yang saya ketemu sendiri berdasarkan experience, gitu kan? Uh, ya, saya ketemu pengajar-pengajar dosen, ya mereka tahu tentang big data, mereka tahu tentang artificial intelligence, gitu. Dan ini, kalau kita mau big data, mau artificial intelligence, mau IoT, ya susah itu apa? Susahnya adalah hardwarenya, ini butuh hardwarenya banyak banget, gitu kan? Kayaknya ini bisa nih di cloud, kayaknya dengar-dengar cloud nih bisa, cuma problemnya adalah saya tuh nggak bisa cloud. Saya nggak ngerti ini, kliknya itu di mana bikinnya itu gimana kalau big datanya saya jago gitu kan tapi saya nggak bisa dasarnya itu nah itu kan sebenarnya jadi problem kan nah makanya kita dari level SMK kan ya kita udah mulai tanemin nih minimal anda tahu nih cloud tuh seperti ini gitu kan cara main-mainnya seperti ini cara buat-buatnya seperti ini kalau misalnya teman-teman nanya oh, tapi kan cloud banyak nih ada A ada B ada C gitu kan itu bagaimana ya sebenarnya ya sama aja waktu kita belajar jaringan kan juga banyak kan tapi kita belajar satu nanti ketika kita mau pindah ya udah ya sebenarnya kan kita perlu adaptasi tapi minimal ya kita bisa dari awal ya kurang lebih seperti itu pak jadi blabbering ini terima kasih bang baik terima kasih pak Ros oh, ini ada yang mau nanya nih dari pak Agus Indra maka silahkan pak ya, terima kasih pak Agus halo Pak Purin ya Hai halo pak Oke, okay, saya suka itu kontak yang dari propertop. Oh iya, kalau Pak. Uh, ingin menanyakan uh, kalau yang dari tadi itu kan kita bicaranya benefit untuk uh, guru dan murid ya. Kalau untuk institusinya apakah memungkinkan dapat benefit mungkin ada free credit gitu. Misalnya untuk hosting webnya. Mungkin yeah. itu sih yang ingin saya tanyakan. Ya baik pak, terima kasih. Iya jadi kalau dari AOS Eduket itu sebenarnya ya memang kita dari institusinya, dari pendidikannya, kemudian juga dari institusi, dari dosen atau dari pengajar dan juga dari muridnya itu nggak ada biayanya sama sekali, gitu. Jadi nggak ada kos sama sekali. Kemudian kredit yang kita berikan dari program AOS Educate itu sebenarnya lebih kepada untuk lab environment, pak. Jadi memang lebih untuk uh, gimana sih kalau gurunya sama muridnya itu mau ngelet, mau coba-coba. Uh, nah itu ya yang kita provide itu seperti itu. Bahkan itu bisa banyak banget, itu bisa unlimited gitu kan. Jadi misalnya satu kelas mau 50 dolar, kemudian kelas lainnya mau 50 dolar, ya itu diperbolehkan karena memang kita memfasilit memfasilitasi untuk uh, belajar, untuk program belajar mengajar begitu. Tapi nanti kalau misalnya mau untuk implementasi Uh, itu biasanya nanti sama Pak Bimo untuk uh, implementasinya ya karena implementasi di AWS itu sifatnya adalah pay per use pak jadi sifatnya pay per use ya kita hanya bayar sesuai dengan uh, penggunaannya begitu tapi kalau dari program AWS Edukit ya kita nggak ada kredit untuk implementasi di sekolahan nggak ada. Itu biasa implementasi itu nanti dari uh, tempatnya Mas Bimo sih. Mungkin untuk untuk implementasi, let's say misalnya LMS atau website ke sekolah begitu. Karena kan itu kan project itu kan adalah untuk konsumsi ya Pak, konsumsi institusi bukan untuk uh, kegiatan belajar mengajar. Mungkin nanti Pak Bimo bisa bisa tambahin sih. Coba saya cek dulu ya Pak Bimo nya. Oke, okay, terima kasih. Iya, baik, Pak. Terima kasih Mas Agus Pak. mungkin sambil saya absen nih dari SMK Telkomedian 1 mungkin ada pertanyaan. Perwakilan dari SMK Telkomedian 1. Ya, dari ini ada dari SMK Telkomedian 2. Lampung tadi sudah dari Jakarta mungkin ada dari Jakarta. Dari oh ini ada Pak Hugo, Pak Hugo mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Hugo dari SMK Telkom Baru nih Pak Hugo. Lanjut dulu Bapak. Oh lanjut nah. dari SMK Telkom Makassar. Oh, ada mungkin ada lagi yang ditanyakan oh di Mas Amri, Mas Amri ini dari Direktorat PSE ada yang ditanyakan Mas Amri ini mungkin Mas Afri lebih ini ya lebih apa namanya? eh uh, tahulah terkait teknologi cloud ini. Masih belum bagus. Masih belum, oke. Okay. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Bagus nanya Pak Agus. Oh, siap enggak, Pak? Agus, kalau kita buka kelas industri dengan AWS ini harus dipayungi ya PT atau boleh kalau masing-masing mengajukan ke AWS? Karena ini menarik tadi kan Bang Purin bilang 2025 itu nggak lama lagi. Karena kita di Lampung kan ada TKJ, RPL, dan TJAC. Nah, kalau dengar Cloud Computing ini sangat apa ya, perspektif yang harus disiapkan dari sekarang. Jadi saya langsung ting itu kira, kira harus segera kerjasama kemitraan dengan AWS untuk ke kelas industri supaya adik anak-anak kita yang di Lampung, terutama juta konsul semuanya, udah mulai siap dari sekarang untuk uh, terjun ke cloud computing. Gitu. Bagaimana Kang Gus? Ya mungkin uh, kemarin saya sudah ini juga nih kelas industri itu yang kalau kelas industri lebih ke ini, outputnya ke sertifikasi ya Kang ya dan penempatan ini ya uh, kerja ya Kang Jadi kami ingin uh, kurikulumnya itu kurikulum AWS, Pokoknya kurikulum AWS ke, uh, Overall tentang cloud computing kita belajarnya bukan dari silabus biasa, silabusnya industri AWS gitu, itu kurang lebih Mungkin nanti kita jajaki. Mungkin ada ada ini dulu dari Pak Furin, ada penjelasan terkait kelas ter 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 industri. Uh, Pak Bimo. Akademi mungkin Pak Agus. Iya, kalau kemarin saya sih ininya uh, lebih ke kelas uh, apa namanya, AWS Academy. Nah, hmm. Dan di, di AWS Academy itu nanti ada ini uh, Pak Rosianto, ada penyelarasan kurikulum nah kalau sudah ada AWS Academy penjelasan kurikulum nah endingnya itu disertifikasi nah sebenarnya gini kita rencana akan mengadakan uh, sharing apa ujian juga dengan dengan beberapa perguruan tinggi ada AKTEL ITTS ITTP terkait AWS Academy tidak memungkinkan juga untuk beberapa mungkin dari sekolah SMK nanti yang mau ikut uh, kita ajak juga karena saya sih berpikirnya seperti itu. Ini kelas industri bagus nih, kelas industri SMK dan AWS eh, mempelajari tentang teknologi AWS dan itu nanti mungkin kalau kelas industri kan ada kelas AWS gitu kan ya pak ya. Khusus kalau misalnya di SMK dulu ada kelas Toyota atau kelas apa gitu kan. Nah di sini mungkin karena kita sekolah ICT, alangkah lebih baiknya kita punya sekolah eh, kelas industri eh, AWS. Kalau seperti itu mungkin kan nggak pak Furin? Hmm, ya. Yeah. Nah, ya, Mas. Ya, jadi sebenarnya memang uh, dulu juga ada beberapa pertanyaan tentang AWS Academy gitu kan. Uh, karena ya mungkin program Akademi yang lain sampai ke level SMK begitu. Tapi kalau di programnya AWS ini akademi itu memang untuk mungkin 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas lah lebih tepat ya begitu kan. Uh, uh, ini bukan program yang baru. Jadi sebenarnya program ini dua tahun yang lalu pun sudah ada. Cuma memang nggak ada nggak ada manajernya yang untuk ada di Indonesia begitu jadi di tahun ini kita memang baru masukin memang baru fokus begitu dan ya memang ada request dari teman-teman SMK untuk masuk ke AWS Academy kan tapi karena pertimbangan umur jadi biasanya SMK itu tidak bisa masuk ke AWS Academy baru AWS Educate. begitu tapi memang ada wacana dari internalnya AWS bahwa nantinya AWS Academy itu bisa digunakan untuk level uh, K12 begitu. Jadi dari 14 sampai 17 tahun begitu. Tapi memang ya itu masih wacana internal, Pak. Uh, mungkin kita harus tunggu lagi beberapa bulan yang akan datang ya mungkin itu bisa terlaksana Pak tapi kalau misalnya sekarang ditanya apakah ini teman-teman SMA SMK bisa masuk ke AWS Academy ya untuk saat ini itu tidak bisa begitu tapi nanti ketika itu bisa ya pasti nanti saya akan informasikan ke teman-teman semua bahwa ya ini sudah bisa masuk ke, ke SMA SMK bisa masuk ke akademi gitu makanya kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita juga lagi lakukan persiapan juga gitu kan jadi di akhir tahun 2020 kita ada training dari Kemendikbud untuk melatih 100 guru SMK saya Indonesia begitu kan dan di awal tahun mungkin kalau nggak salah Maret atau April ya kita juga ada pemilihan untuk melakukan pelatihan guru-guru pak begitu jadi ya berdasarkan kriteria tertentu ya kita melakukan pelatihan secara swadaya lah begitu ya. jadi tanpa ada Kemendikbud ya memang di dimotorin sama AWS begitu nah itu tujuannya apa tujuannya sebenarnya ya kita melakukan pelatihan ya supaya goro-goro ini siap dulu gitu. Entah itu dengan materinya akademi atau dengan materi AWS gitu kan. Yang pasti ya mereka punya persiapan, mereka punya dasarnya dulu sehingga nanti ketika AWS Akademi ini siap untuk uh, menampung SMA SMK ya ini teman-teman semua sudah siap begitu kan teman-teman semua sudah siap teman-teman semua udah udah ngerti gitu kan ya tinggal on board aja lebih gampang begitu karena kalau kita tungguin sampai itu terjadi kita baru mau siap-siap kan terlambat sebenarnya pak jadi di Indonesia kemarin itu ada sekitar 50 orang pak jadi yang di tahun 2021 awal itu ada 50 orang di 2020 akhir itu ada 100 orang begitu makanya ya kayak tadi saya bilang ya kalau dari dari YPT mau koordinasiin yang apa-apa ya kita jalanin dulu, kita coba persiapin yang mungkin nanti bulan September atau Oktober ketika ini bisa diimplement kan? Ya tetap bisa diimplement, Pak. Begitu. Menarik sekali. Uh, mungkin dari Bapak Ibu, mau wow, nih Pak Ros mungkin mewakili. Kalau misalnya kita mengadakan pelatihan nanti AOS uh, siap ya, Pak ya. Untuk bisa loh Pak. Menarik Kalau, sekali, Pak. Kalau tracknya Pak Pak Furin, kalau untuk guru tuh awalnya apa dulu ya Pak pelatihannya Pak? Eh uh, ya biasanya sih namanya cloud foundation sih Pak begitu. Jadi saya coba buka yang ini ya Pak sebentar ya. Saya coba buka satu slide dulu sebentar Pak. Oke, okay. iya jadi biasanya kita akan masuk ke arah yang ini pak. Iya jadi di AWS itu kita punya 11 11 pet certification, gitu ya. Ya ada yang namanya cloud foundational, gitu ya, cloud foundational. Kemudian ada level associate, ada level profesional, kemudian nih levelnya speciality, begitu. Biasanya kita mulai dari foundational ini pak. Begitu, dan ini pun juga ada course-nya juga di akademi, namanya ya Cloud Foundation. Begitu, ya kita uh, biasanya ketika kita mau masuk ke AWS Academy itu minimal kita harus punya Cloud Foundation ini, Pak. Baru dia bisa mengajar di AWS Academy karena Academy itu ada requirement, begitu. Kalau educate kan bebas ya terbuka. Kalau di Academy itu ada requirement uh, orang yang bisa mengajar di AWS Academy itu harus punya sertifikasi. Baru dia bisa buka kelasnya, baru dia bisa buka. Uh, Baru dia bisa ngajar, begitu pak. Jadi kalau ditanya yang mana, yang ini pak, yang conditional ini. Baik, terima kasih. Ini dari ada yang ini setuju nih dari SMK Telkom Sidoarjo. Mungkin dari SMK Telkom Sidoarjo ada yang mau disampaikan, Bu siapa nih? Sementara masih cukup Pak. Cukup. Tadi setuju kalau misalnya mau ada pelatihan, ya sebaiknya memang seperti itu untuk uh, supaya kita persiapan dulu, kita kenal dulu kan gitu. Kebetulan kemarin saya juga sudah daftar di AWS Educate tapi masih ada kendala. Nanti coba saya capri ke Pak ini aja. Hmm. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, bapak ibu terkait AWS Educate ini. Uh, Mas Furin mungkin satu lagi ya. Uh, kalau tadi kan sudah jelas ya posisi antara AWS Educate dengan AWS yang apa namanya satu ya? Akademi. Akademi ya. Akademi kan sudah beda ya. Nah terus untuk kalau saran dari Mas Furin yang sudah terbiasa gitu ya itu apakah memang untuk SMK-SMK kita itu e, dianjurkan untuk ke akademi atau cukup dengan yang yang level dasarnya dulu misal seperti itu mas karena kan tadi stepnya cukup banyak ya teman-teman harus tersertifikasi lah dan sebagainya itu saya kira cukup panjang ceritanya itu nanti teman-teman nggak -teman nggak jalan-jalan nih nah kalau langkah awal ini sebaiknya e, apa yang kami lakukan di Telkom School gitu ya untuk semuanya mungkin teman-teman mungkin itu aja mas purin makasih Iya, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi kalau ini kalau menurut saya sih, sebenarnya kalau kenapa sih kita pakai AWS Academy gitu ya. <tuh> kalau AWS Academy itu bisa dibilang udah udah lengkap gitu loh, Pak. Jadi kayak mereka udah jadi satu bundle yang udah jadi kayak satu mata kuliah atau mata pelajaran, udah ada materinya di situ, udah ada slide-nya, udah ada lab-nya, udah ada knowledge check-nya, pokoknya <tuh> kita tinggal pakai aja, begitu. Tapi memang benar dan setuju juga kan, ya memang salah satu challenge terbesarnya itu adalah, ya guru-gurunya itu harus sertifikasi, gitu. Makanya kemarin, ya kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga sama Telkom University, gitu kan, Ya kenapa enggak nih misalnya ya kita develop aja nih misalnya sebagai grup dari YPT gitu kan. Kenapa enggak kita develop satu mata pelajaran tentang cloud computing dengan AWS gitu kan. Sehingga ya itu bisa uh, diajarkan ke murid-murid kita gitu. Walaupun kita enggak pakai AWS Academy gitu kan. Ya kita ajarin secara kontennya AWS Academy tapi ya lab kan kita bisa menggunakan AWS Educate, Pak. AWS Educate kan tetap punya lab dan bisa dilakukan begitu. Memang dia enggak nggak apa nggak terstruktur seperti akademi gitu cuma ya tetap bisa gitu kan, bukannya bukan yang nggak bisa, dia ya tetap bisa gitu. Memang tetap ada effort untuk uh, create kontennya itu, karena kan di AWS sifatnya terbuka, uh, siapapun mau ngajarin juga boleh, begitu kan, enggak ada syarat-syarat tertentu, ya seperti itu pak. Jadi ya mungkin bisa. Uh, ya pertama menurut saya ya dosen-dosennya atau atau guru-gurunya dipersiapkan untuk mempunyai skill bisa ngajarin tentang itu. Kemudian kedua ya mungkin kita bisa develop satu konten yang nantinya bisa dipakai sama-sama pak begitu. Karena kan menurut saya ya salah satu menariknya dari Indonesia ini kan sebenarnya kita bisa kerja sama-sama gitu kan. Nah, apalagi kalau kita udah di dalam satu yayasan begitu kan. Kenapa kita mesti kerjain sendiri sendiri gitu? Yang menarik itu adalah kadang-kadang ya udah nih uh, sekolah A gitu kan. Ya dia asik sendiri, dia bikin sendiri, dia jadi sendiri murid ya. Sementara di sekolah B dia tuh develop materi yang sama gitu kan. Kenapa enggak ya kita bikin satu tim gitu kan? Oke misalnya nih untuk uh, let's say misalnya untuk RPL gitu kan. Kira-kira RPL ini kan udah ada nih materinya kan. Cuma ya kita tambahkan nih satu materi cloud computing. Nah kira-kira nih cloud computingnya perlunya seperti apa sih? Jadi yang udah bisa udah bisa gitu kan? Ya saling kembang sih untuk build satu mata kuliah atau mata pelajaran untuk RPL ya nantinya bisa di-share ke seluruh YPT ini gitu kan. Let's say misalnya SMP ini, oh SMP kan sebenarnya masih belum coverage-nya gitu kan. Tapi kan kita bisa mulai dong. Ya, tapi ya diprakarsai oleh yayasan ini gitu. Jadi ya kita sama-sama maju sama-sama berkembang. Nah, sebenarnya kan ketika kita bisa lakukan itu jadi menarik, gitu kan? Materinya kalau diupdate, ya udah, ya semuanya keupdate, gitu. Daripada yang di kota ini bikin sendiri, yang di kota itu bikin sendiri, toh sebenarnya materinya sama aja, gitu kan? Begitu. Jadi kita punya satu standar, kita latihannya sama-sama, developnya sama-sama. Begitu sih Pak. Kalau menurut saran saya, memang saya idealis. Oke, Mas. Makasih. Hey, Pak. Uh, baik. Ini ada Pak Tito nih dari SMK Telkom Malang mungkin ya mau bertanya. Silakan Pak Tito. Oke okay, terima kasih Pak uh, atas kesempatannya. Jadi gini Pak, apakah boleh saya minta mungkin uh, pengenalan dari AWS-nya apa aja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Turin. Jadi kayak mungkin PDF-nya atau apa gitu untuk mungkin kita pelajari lagi, saya pelajari lagi. serta mungkin ini Bapak uh, ada summary nggak? Di uh, pertemuan hari ini, mungkin ada tanggal-tanggal penting yang saya miss. Gitu boleh nanti dicantumkan, Bapak minta tolong. Hmm, ya baik, Pak. Ya, kalau untuk hari ini nanti slide-nya saya bisa share, Pak. Jadi kalau okay. hari ini saya cuma ngomongnya sebenarnya general aja, mungkin okay. saya mau perkenalkan tentang AWS, kemudian yeah. ya program AWS education-nya itu ada apa aja. Kurang okay. lebih seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya topik-topik pengajaran dan lain-lain uh, mungkin tadi saya suggest juga gitu kan. Ya mungkin kita bisa create satu training plan untuk uh, guru-guru yang mungkin dikoordinasin sama YPT gitu kan. Ya dikoordinasin aja, ya nanti saya support untuk uh, mungkin pengajarannya atau mungkin memungkinkan juga kita melakukan pelatihan itu dengan AWS Academy itu juga memungkinkan begitu. Jadi ya saya minta izin khusus untuk AWS Academy supaya guru-guru ini bisa belajar secara AWS Academy. Nah, ketika kita belajar secara AWS Academy kan kita dapat konten, kita dapat lab gitu kan. Nah, minimal guru-guru itu punya, punya tahu gitu. AWS Academy itu belajarnya kayak gimana sih begitu kan. Ya walaupun kita nggak bisa bisa ngajarin itu ke murid kita gitu kan. Tapi kan kita bisa develop sendiri kan. Kita bisa berdevelop berdasarkan konten itu. Misalnya seperti itu, Pak. Oke, okay. terima kasih banyak Bapak. Uh, jadi nanti boleh minta tolong di-share mungkin ya untuk uh, tadi slide-nya ataupun mungkin ada tanggal-tanggal penting yang saya lewatkan. Oke. Okay. Baik. Nanti ya, terima kasih Bapak. Yeah. Baik, Mas. Mbak Ayu, oh yang disampaikan Mbak. Iya. <laughs> Uh, terima kasih, Mas Agus, sempatannya. Terima kasih Pak Furin dari uh, tim AWS yang sudah memaparkan materinya. Uh, Alhamdulillah materinya itu sangat menarik sekali, Pak, untuk sekolah-sekolah kami. Dan uh, sebenarnya di forum ini kita mengundang untuk level SMP, SMA, dan SMK. Namun mohon maaf tadi ada juga dari SMK yang belum bisa hadir pada hari ini karena uh, ada agenda lain di sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi uh, dari Telkom saat ini uh, belum lengkap timnya untuk yang rencana untuk implementasi AWS, dan uh, kondisinya uh, tadi dari hasil diskusi sebetulnya uh, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk proses implementasi. Mungkin kami nanti uh, perlu diskusi dulu ya, Mas Agus, yang kita untuk di IPT skenario untuk implementasi Telkom School itu, karena lembaga kita ada beberapa, apakah nanti sistemnya piloting dulu atau pembagian uh, tugas seperti tadi yang Pak Furin sehingga resource telekonsul ini bisa untuk dioptimalkan. Karena kalau langsung semuanya mengerjakan masing-masing, khawatir agak berat ya Pak, uh, resource kita di masing-masing sekolah juga berbeda-beda, sehingga uh, nanti pada saat implementasinya juga menjadi tidak lancar. Termasuk nanti ketika kita mengadakan pelatihan uh, untuk tim dari TELU dan lain sebagainya, internal IPT mungkin bisa kita komunikasikan ya, hanya mungkin tim di Telkom School ini perlu uh, kami siapkan juga Pak, agar nanti pada saat implementasi uh, bisa berjalan dengan lebih lancar, uh, sesuai dengan yang kita harapkan, dan ini menjadi salah satu value dari Telkom School yang bisa kita implementasikan dengan baik di sekolah-sekolah karena selama ini sebetulnya beberapa sekolah kita sudah mulai menginisiasi mungkin tadi malam Prokerto sudah menyampaikan namun di lapangannya masih ada beberapa kendala dan belum tersolusikan untuk sekolah-sekolah yang lain mungkin di forum ini juga ada yang memang baru mengenal terutama dari SMP tadi yang baru Share itu dari Pak Moko SMP prokerto Di forum ini juga sudah bergabung dari SMP Makassar. Teman-teman mungkin masih menyewa atau barangkali nanti perlu ditanyakan bagaimana kesiapan dari masing-masing. Mas Agus barangkali mau ditambahkan. Nah kira-kira kalau dari kami sih mungkin kita perlu sepakati dulu dari EPT nanti mekanismenya seperti apa untuk memudahkan implementasi di Telkom School. mungkin seperti itu Mas Agus dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, Mbak Ayu, jadi uh, kalau saya lihat sih, mungkin untuk AWS Educate ini, kan, uh, untuk mungkin untuk pertama kali, teman-teman uh, bisa langsung masuk ke ini ya, ke AWS Educate untuk mendaftar, sambil kita juga menyusun uh, apa namanya langkah yang tadi Pak Forin sampaikan, kita nanti mungkin buat pelatihan atau tadi itu, Pak. Buat nanti bikin ini ya, kayak bikin satu materi khusus untuk Telkom School. Mungkin kayak MgMP gitu ya, Mbak, Mbak Ayu ya. Yang tadi disampaikan, misalnya untuk materi RPL seperti itu. Tapi mungkin untuk langkah awal, rekan-rekan bisa masuk silahkan ke Educate, daftar masing-masing. Atau juga bisa nanti di apa di koordinir dari yayasan. Kalau misalnya apa namanya kalau misalnya minta yayasan yang mengkoordinir tapi alangkah bagusnya sih masing-masing sebenarnya kita dari uh, partnership di sini tidak mewajibkan untuk uh, sekolah masuk ke apa uh, sebagai partner educate namun ini sebagai pilihan yang sangat apa ya yang sangat bagus lah ya sebagai mungkin distingnya kita sekolah ICT kalau kita bisa menyampaikan atau memberikan uh, pelajaran terkait uh, cloud ini. Jadi ini sebagai inisiasi awal, mungkin inisiasi awal teman-teman bisa masuk dulu ke Edugate, uh, AWS educate uh, mungkin bisa explore dulu lah di sana. Explore dulu lah di sana uh, materinya untuk apa siswa juga untuk untuk uh, gurunya. Sambil kita juga menyusun rencana untuk pelatihan yang Pak Forin ya. Seperti itu. Nanti uh, kita susun lagi rencana untuk mungkin untuk SMK seperti apa? Untuk SMK, SMP seperti apa? Seperti itu, Mbak Ayu. Baik, Mas Agus, kita mungkin nanti uh, perlu info lebih detailnya ya, untuk tindak lanjutnya tadi seperti apa, dan mungkin timeline-nya. Terima kasih, baik. Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Ada. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak Purin. Uh, ya enggak sih Pak, kalau dari saya, ya mungkin nanti kayak tadi saya bilang kan, ya ketika kita mau melakukan pelatihan, ya mungkin kalau bisa dikoordinasi aja, karena ya. kalau misalnya satu-satu kan uh, jadi cuma sedikit kan, kalau rame-rame itu sebenarnya lebih baik. Ya. ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, eh, saya cukupkan. Terima kasih Pak Okurin atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali buat sekolah kami. Juga Pak Bimo, Pak Bimo terima kasih Pak Bimo atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama lebih lanjut lagi. Dari mulai yang educate ke SMK sampai dengan yang pendidikan tinggi. Mungkin Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi di acara educate, edu, AWS. Berikutnya, mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan kita karena saya lihat sekarang COVID mulai naik lagi. Pak Furin, terima kasih, salam sehat selalu Pak Furin, Pak Bimo, Mas Alif, Mbak Ayu, di sini ada Pak Rosianto, Pak Halim, Pak, Pak Moko, Pak Alif, eh, Pak Alif dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik oh, terima semuanya. kasih Ibu, salam Terima kasih Pak Furin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Terima, eh, eh. terima, 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 terima kasih Terima kasih Pak Furin. Terima kasih Terima kasih. Ya, terima kasih terima kasih. Ya. terima kasih Pak Furin, ya. kasih. Pak Bimo dan semua Bapak Ibu dari sekolah serta Mas Agus yang sudah fasilitasi ya, terima kasih. Recording stopped. Anu. Ah.